Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua warga guru seluruh Selangor. Hari ini saya cuba kongsikan bagaimana cara untuk mengisi pelaporan PDPR khas untuk negeri Selangor. Okey, kawan-kawan semua, sebelum kita memulakan perkongsian tentang cara untuk mengisi pelaporan PDPR, terlebih dahulu kita tengok pada soalan-soalan lazim yang telah disediakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Pertama sekali ialah, apakah yang dimaksudkan dengan sesi 1, sesi 2 dan sesi 3? Sesi merujuk kepada sesi kelas. Contohnya, pada hari Isnin, anda mempunyai 3 kelas, 1A PJ, 1A BM dan 1B PSV. Maka apabila mengisi wang pelaporan, anda pilih sesi 1 untuk kelas 1A BM, sesi 2 untuk 1A PJ dan seterusnya sesi 3 untuk 1B PSV. Okey. Apakah pengisian? Adakah pengisian borang ini merangkumi semua kelas yang diajar sehari? Kerana pada item 5 ditulis nama-nama kelas sahaja. Sekiranya anda mengajar satu kelas, maka isi nama kelas tersebut sahaja. Jika anda menggabung semua kelas, typekan semua kelas yang digabung. Okey, boleh faham? Apakah maksud pendekatan PDPR secara atas talian? Ianya berlaku apabila terdapat capaian internet dan penggunaan paranti yang membolehkan murid belajar secara real time. Contohnya YouTube Live ataupun Google Meet, Zoom Meet dan sebagainya. Apakah maksud pendekatan PDPR secara luar talian? Ianya berlaku apabila murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Apakah dimaksudkan dengan offsite? Kaedah pembelajaran berlaku di lokasi seperti di pusat komuniti atau di mana-mana premis yang diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak. Okey, apakah maksud pembelajaran berasaskan modul? Pembelajaran yang dirancang secara berstruktur dan memenuhi keperluan mata pelajaran dan objektif pembelajaran berdasarkan DSKP. Apakah maksud pembelajaran berasaskan projek? Penghasilan projek oleh murid dengan bimbingan guru mengikut mata pelajaran atau gabungan beberapa mata pelajaran. Adakah perlu mengisi borang PDPR yang disediakan oleh sekolah dan pelaporan pada sistem pelaporan PDPR 2.0? Wajib mengisi borang pada sistem pelaporan PDPR 2.0. Yang inilah yang kita bakal kongsikan selepas ini. Sekiranya menggunakan aplikasi WhatsApp, Telegram dan soal jawab berlaku secara real time, adakah ianya dikira sebagai PDPR dalam talian? Ya. Maksudnya bila kita berlaku soal jawab on the spot, maka dikira sebagai PDPR secara dalam talian. Adakah menggunakan aplikasi yang dinyatakan dalam portal Delima dikira sebagai menggunakan platform Delima walaupun tidak log in? Tidak. Anda dikatakan menggunakan portal Delima apabila kita log in sahaja. Kalau tak log in, kita tidak dikira mengguna portal Delima. Bilakah borang pelaporan perlu diisi pada hari PDPR dijalankan? Maksudnya selepas kita membuat PDPR dan mendapat respon daripada pelajar, maka kita kena isilah pelaporan PDPR. Adakah pembatalan boleh dilakukan? Okey, boleh. Okey, tak apa. Kita akan tengok satu persatu. Okey, pertama sekali kawan-kawan semua perlu tahu dia punya URL. Saya pasti pihak sekolah pentadbir telah memberi URL di social media sekolah, WhatsApp, Telegram dan sebagainya, bagi memudahkan kita untuk akses ke URL pelaporan PDPR Negeri Selangor tanpa menaip URL tersebut. Okey, kawan-kawan hanya perlu menekan 3 butang ke atas sebelah kanan ni. Kemudian pilih perkataan bookmarks, kemudian bookmark this tab. Dan di sini kawan-kawan semua boleh menulis title ataupun tajuk untuk page inilah. Contohnya pelaporan PDPR. Kemudian tekan done. Lain kali kalau kita nak mengisi pelaporan PDPR ini, maka kita hanya perlu menekan saja pada bahagian sini dan secara automatiknya dia akan keluar pada page ini. Okey, pertama sekali apa yang perlu kita isi ialah ID Delima kita, yang G's dash bla 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 tu kan. So kita akan isi Delima kat sini. Kemudian kita akan masukkan kod sekolah kita. Dua benda ni sangat penting, ID Delima dan juga kod sekolah. Kemudian kita tekan masuk. Baik, kemudian dia akan ada beberapa perkara di sini. Okey, kita semak dulu PPD kita, sekolah kita,
peringkat kita sekolah menengah atau sekolah rendah dan nama kita di bahagian sini. Sekiranya maklumat betul, maka kita terus boleh isilah pelaporan PDPR untuk hari yang kita mengajar. Tetapi sekiranya maklumat di atas salah, kita boleh tekan pelaporan baharu dan kita boleh masukkan lagi sekali kita punya maklumat ID D5 dan juga kod sekolah. Khawatir kalau-kalau kita tersalah isi ID D5 kawan-kawan kita yang berada di sekolah tu. Kemudian kita akan mula mengisi pelaporan. Pertama sekali di bahagian sini, ini adalah tarikh. Dan tarikh ni selalunya dia secara automatik lah dia akan keluar bahagian sini. Okay, di sini adalah sesi sebagaimana yang telah dimaklumkan tadi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Contohnya kelas kita ada 3 kelas dan kelas itu kita jalankan secara berasingan. Contohnya sesi 1 kelas Bahasa Arab, sesi 2 kelas Pendidikan Islam, sesi 3 kelas Tasmik contoh dia. So kita akan pilih di sinilah. Okey, katakanlah kita nak isi kelas sesi 1, maka kita pilihlah sesi 1. Menggunakan platform D5, sekiranya kita log in menggunakan D5 maka tekankan ya. Sekiranya kita tidak menggunakan D5 tekan tidak. Okey, tempoh masa pelaksanaan PDPR kurang sejam, 1 jam hingga 2 jam, melebihi 2 jam, lebih 3 jam. Yang ni kawan-kawan pilih berdasarkan apa yang kawan-kawan buat lah. Kalau saya selalunya saya akan buat dalam masa sejam. Tahun dan tingkatan, kita akan pilih contoh saya mengajar tahun 3. Okey, nama-nama kelas PDPR. Katakanlah sesi pertama ni kita gabungkan 3 kelas. Maka kat sini kita akan letakkan 3 kelas lah. Okey, contohnya 3A, 3B dan 3C. Sekiranya kita gabungkan lebih kelas atau 4 kelas, 5 kelas, maka tulislah nama kelas di sini. Tetapi kalau kita hanya melaksanakan PDPR untuk satu kelas saja, maka tulislah satu kelas saja, contohnya 3A. Kemudian mata pelajaran, kita akan pilih mata pelajaran apa kita ajar. Okey, macam saya akan pilih Bahasa Arab. Bilangan murid. Bilangan murid ni mesti berdasarkan APDM. Bilangan murid setiap kelas. Katakanlah ketiga-tiga kelas ini jumlah muridnya ialah seramai 107 orang. Kemudian di bahagian sini kita kena isi juga bilangan murid PDPR dalam talian. Katakanlah pada hari itu yang hadir hanyalah 100 orang sahaja. Kemudian bilangan murid yang tidak PDPR ni yang tak hadir seramai 7 orang. Maka kita kena isi jumlah di atas dengan di bawah ni mesti sama jumlah dengan dalam APDM. Dan yang ni kawan-kawan boleh ni sendirilah eh. Katakanlah kita tak menjalankan PDPR dalam talian, maka kita kena isi kat sinilah ataupun offside kat sini. Okey. Baik, kemudian kaedah pelaksanaan PDPR berasaskan modul, projek dan lain-lain kaedah pembelajaran. Yang ni kita dah tengok pada soal jawab tadi eh. Okey, secara dalam talian, luar talian, offside dan gabungan. Okey, baik. Katakanlah kita berasaskan modul, kita dah susun dah modul kita untuk setiap pembelajaran kita, kita letak kat sini pembelajaran berasaskan modul. Kemudian pentaksiran kita buat ke tak? Kalau kita tidak buat pentaksiran maka tekan kat sini. Ya, tidak melaksanakan PBD. Kalaulah ada melaksanakan PBD secara pemerhatian, penulisan, lisan ataupun gabungan kesemuanya sekali. Terpulang kepada kreativiti dan juga cara pentaksiran guru-guru lah, professional judgement guru-guru semua. Okey, kemudian tekanlah perkataan lapor dan kita mula semak di sini. Kemudian siap saja kita membuat laporan, maka kita perlu semak laporan PDPR kita. Maklumat kita di sini, kod sekolah, kemudian maklumat PDPR di bahagian atas ini, penglibatan murid. So kat sini dia akan tulis bilangan hadir PDPR dan tidak hadir menepati jumlah murid. Kerana kita telah memasukkan jumlah yang betul eh, kaedah pelaksanaan, pentaksiran ataupun PBD. Dan adakah anda pasti semua maklumat pelaporan ini tepat? Jika ya, klik simpan. Jika tidak, klik batal dan sila isi pelaporan semula. Katakanlah kita dah puas hati dengan laporan ini, kita akan simpan. Dan sekiranya kita tidak berpuas hati, maka kita katakan batal. Okey, contohnya saya tekan simpan. Okey, so dia akan keluar tanya pelaporan PDPR anda berjaya. Okey, baik. Sekiranya kita nak semak balik pelaporan kita, katakanlah kita tersilap isi, kita boleh padam balik kita punya pelaporan tadi. Bagaimana caranya? Kita tekan pada bahagian semakkan guru. Kita masukkan ID D5 kita, masukkan kod sekolah dan kita pilih tarikh bila kita buat pelaporan itu. Katakanlah saya buat pelaporan pada hari ini.
cari dan papar. Maka akan keluarlah pelaporan yang telah kita buat pada tarikh tersebut. Katakanlah kita nak hapuskan kita punya pelaporan ni sebab ada yang tersilap, maka kita boleh saja tekan batal dan hapus. Okey, kemudian dia akan keluar pembatalan berjaya semak semula. Jadi sampai di situ saja tutorial ataupun perkongsian saya berkenaan dengan pelaporan PDPR Negeri Selangor. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada semua guru-guru di Selangor. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.